Kali Ampu daerah mana itu? Kalau boleh tahu saya dari sini. Dari sini kan kita lurus kan, terus sampai di Sekelanting tadi kan. Yeah. Terus kita nyebrang ya, Dek. Yeah. Nyebrang terus lurus lagi kan. Lurus itu, terus sana ada penyeberangan kan. Oh, masih ada penyeberangan, penyeberangan lagi. Kalau yang saya udah pernah masuk itu, Kak, di dekat dengan Transmigrasi, itu ada simpang, di situ, di seberang, kiri. Kan? Bukan, simpangnya ke kiri saya, bukan di seberang. Hmm. Ada perkampungan apa di situ tuh, tapi orang Dayak semua di situ. Iya. Oh, jadi kakak orang Dayak. Mungkin. Dalam kali, yang masuk situ. Jalannya masih susah lah. Iya. Hanya bisa motor aja. Kita juga bisa. Motor juga masuk di sana. Adik namanya siapa, Dek? Leoni. Leoni. Iya. Memang asli warga Dayak. Iya. Tapi warga Dayak. Iya, warga Dayak. Keturunan Dayak. Cina. Oh, Dayak Cina. Bapak. Oh, bapak Tionghoa. Iya. Oh, jadi Dayak. Mamanya yang Dayak. Iya, Dayak. Dayaknya Dayak apa? Saya Dayak OP. Oh, Dayak OP. Daerah yang dekat dengan Tayan, pokoknya Ayah. Daerah situlah ya. Iya. Oh. Kalau saya kan sebelah hilir Tayan, Kampung Gemper, tahu enggak? Kurang paham. Oh iya, di situ kita daerah Sansat, situ. Sekitar Sansat Jang itu bagian hilir lagi. Oh gitu. Kita. Jadi Leoni bapaknya orang Tionghoa, iya. Mamanya orang Dayak. Kalau Leoni tinggalnya di mana? Di sini. Di Kaliampo juga. Hah? Di Kaliampo. Di Kaliampo. Mm. Oh, jadi ini ke sini dalam rangka apa? Di sini dalam rangka itu bapak saya kan meninggal. Oh, dari keluarga bapak kamu gitu ya. Kalau bapak kamu punya marga apa? Marga Lim. Jadi termasuknya warga Tionghoa, Tiochiu gitu ya, Kak. Oh, Tiochiu. Kalau kamu masih mendapatkan marga ya, Leoni ya. Jadi Leoni Lim gitu ya. Oh, karena bapaknya, karena yang jadi panutannya atau keturunannya itu dari pihak bapak ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau mama itu udah lain lagi. Lain. Kalau mamanya Tionghoa berarti kita nggak dapatkan gak ada, marga, nggak ada. Oh, gitu. Masih sekolah atau udah selesai? Selesai sekolah. Udah selesai sekolah. Jadi ini di sini sementara sehari ini atau sehari aja. Sehari. Pakai motor. Tuh jauh loh. Iya jauh. Lumayan. Mau 3 jaman lah. Mm-hmm. Kita nyebrang dulu di apa namanya? Di Sekelanting. Sekelanting. Di Sekelanting kan ada penyeberangannya dua. Mm-hmm. Ada yang ke Terentang, abis itu ada yang namanya kampungnya Riak Bandung. Mm. Nah, dari Riak Bandung kalau kita ngambil dari Riak Bandung tuh jadi nggak mutar kalau mau ke Kaliampo. Mm. Kalau boleh Terentang kan mau nyebrang lagi sekali iya, di iya. Rada. Oh, gitu. Ya, nanti sewaktu-waktu saya ke sana lah. Mm-hmm. Biar sampai kalau Dayaknya tapi bukan hanya Dayak OP aja kan di sana. Banyak AHE juga ada. Oh, gabung di sana. Di daerah dekat Rada ya. Masuknya kecamatan Terentang. Iya, enggak Kuburaya. Kabupatennya Kuburaya atau kecamatannya? Kecamatan. Oh, kecamatan gitu. Sungai iya. Kecamatan Sungai Raya. Leoni, kalau boleh tahu Leoni punya akun apa Instagram atau TikTok gitu? Ada. Pengen dapatkan temen enggak? Boleh. Sebutkan coba kalau tahu. Kalau Instagram namanya Leoni Fani. Mm-hmm. Nama Instagramnya kalau TikToknya Oni. Nama TikToknya Oni. Oni 04. Iya. Mudah-mudahan nanti ada teman yang pengen berteman ya. Ada orang yang dari jauh sana pengen berteman. Mm-hmm. Ini memang kalau keturunan apa Dayak Tionghoa itu enggak gagal produk kata. Ya rata-rata pada cantik-cantik, cakep-cakep gitu ya. Makasih ya Leoni. Iya. Ini masuk lanjut ke channel. Ini belum selesai acaranya. Belum. Iya. Jadi ini kita berada di kuburan termasuknya. Iya, iya. Pas kebetulan di daerah kampung apa namanya? Kumpai. Kumpai. Ada salah satu warga yang meninggal masih keluarganya ya dari bapak kamu ya Leoni ya. Masih keluarga dari bapaknya Leoni. Makasih ya. Saya izin nanti entah untuk Facebook ataupun TikTok. Enggak apa-apa ya.